gue Heri Setiawan. Nah, hari ini gue excited banget. Anak gue udah umur 35 hari. Sekarang lagi pengajian, selapanan, acara keluarga. Nah, didoain biar jadi anak soleh, biar jadi anak banggaan dari orang tuanya, terutama buat gue, anak banggaan gue banget nanti. Terus nama anak gue itu Alfari Hardinata Setiawan. Hari ini hari keluarga gue, jadi setelah selapanan gue bakal ada acara lagi. Itu acaranya arisan. Pokoknya hari ini tuh hari keluarga gue banget. Kita ikutin aja perjalanan hari ini. Mau kemana nih ya? Mau ke masjid. Ngapain? Masjid. Hari memotong rambut. Hari memotong rambut? Iya. Balik lagi ke masjid. Bini gua katanya haus, lupa bawa air. Ayo kita kesana dulu yuk. Makasih Bu. Ya. Amin. Ibu, makasih banyak. Sama-sama. Rambut udah kelar ya? Kelar ya, Bu ya? Anteng enggak? Anak pintar. Anteng enggak? Anteng enggak, Bari? Anteng dong. Tuh lihat anteng. Baju koko. Oh iya, baju kokonya baru langsung dipakai tidur. Kamu hebat banget. Kayak bundanya. Kenapa aja? Iya dong. Enggak lah. Kayak yang bilang 100% bundanya. Ya udah. Balik lagi kemari. Selapanan anak gue udah selesai. Udah didoain. Terima kasih yang udah doain buat ibu-ibu yang di sini, yang di daerah rumah gue. Semoga doa kalian dijabah. Terima kasih pokoknya buat orang tua gue, buat keluarga gue yang udah bantuin gue. Buat semuanya pokoknya. Nah sekarang gue mau potong rambut anak gue. Gue kan gak bisa, gue nyuruh bokap gue aja sih buat nyukur rambut biar lebih aman. Kalau gue yang nyukur takutnya kenapa-napa, soalnya pala anak gue masih tipis lah. Yuk kita lihat dulu yuk untuk video anak gue ini cukur sama bokap gue.
Ganteng kan? Kok jadi botak gini sih? Ganteng kan? Diapain? Ganteng kan ayah? Diapain? Ganteng kan ayah? Aku gak pake kerudung. Ayah? Ini botakin. Masih banyak lemak-lemak. Tertinggal di mandian ya? Iya. Cukur rambut udah, terus habis itu acara arisan buat keluarga gua. Untuk makanannya juga banyak, snack-snacknya banyak. Ini mengalami kelaparan dari buat keluarga gua. Dan fokus sekarang hari keluarga gua. Ya kan? Kita lihat makanannya ya, kayak gimana. Ngapain ya? Aku lagi nonton TV. Sama ngapain sambil ngapain? Makan es krim. Udah mandi belum? Udah lah. Mandi dulu. Ya kan aku udah tadi pas lagi potong rambut Fahri. Akhirnya acara keluarga gue udah kelar semua. Selapanan anak gue udah. Arisan juga udah, ngumpul sama keluarga. Banyak makanan. Seru. Udah lama gak ngumpul keluarga kayak gini. Biasanya sih kalau gue arisan kayak gini 2 bulan sekali. Hari ini gue gak dapet. Arisannya mungkin 2 bulan lagi gue dapet. Doain aja sih. Dan doain anak gue biar jadi anak yang luar biasa buat gue, anak banggaan gue, istri gue, dan orang tua gue, orang tua bini gue, dan lain-lain. Minta doanya ya. Berasa video hari ini cukup. Ini gue buat di tanggal 4 Oktober 2018. Selapanan anak gua yang ke-35 hari. Salam dari gua buat semuanya. Karena subscriber gua juga masih sedikit, jadi gua gak mau terlalu panjang biar gak bosan-bosan amat. Oke, okay. Thank you buat yang udah nonton channel gua. Semoga gua bisa punya channel yang lebih banyak lagi dari ini. Bisa punya konten-konten yang lebih bagus dari ini. Semoga apa ya, terserah sih. Kalau kayak gitu, gue belum bisa pastiin gue konten gue apa. Tapi konten gue sih kebanyakan keluarga. Karena gue sayang sama keluarga gue sayang sama kehidupan gue. Semuanya sih. Dadah.